nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Sama berdasarkan ensiklik Laudato Si yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada kita pada tahun 2015. Mari kita awali doa novena kita ini dengan mohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Barangkali selama ini kita masih kurang peduli untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Kita mohon ampun dengan berseru, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, ensiklik Laudato Si tetap relevan dan signifikan sampai hari ini. Artinya, ensiklik Laudato Si yang bertema tentang perawatan bumi sebagai rumah bersama masih nyambung, masih cocok, masih bisa terus-menerus kita jadikan sebagai sumber inspirasi dalam rangka merawat bumi, rumah kita bersama, yang kita semua tahu, seperti dikatakan juga di dalam ensiklik Laudato Si, sedang ditimpa krisis ekologi. Apa yang dikatakan Paus Fransiskus dalam ensiklik yang akan kita jadikan sebagai sumber inspirasi pada novena yang kedua ini, sebagai bahan untuk doa dan refleksi kita. Berikut ini saya bacakan kutipannya. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, saya bacakan kutipan dari ensiklik Laudato Si artikel 3 dan 4. Lebih dari 50 tahun yang lalu, ketika dunia terhuyung di ambang krisis nuklir, Santo Yohanes ke-23 menulis sebuah ensiklik yang tidak hanya menolak perang, tetapi menyampaikan suatu saran perdamaian. Dia mengamanatkan pesannya, Pacem in Terris, yang berarti
damai di bumi kepada seluruh dunia Katolik dan juga kepada semua manusia yang berkehendak baik. Sekarang dihadapkan pada kerusakan lingkungan global, saya ingin menyapa setiap orang yang hidup di planet ini. Dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, yang berarti sukacita Injil, saya menulis kepada semua anggota gereja dengan tujuan mendorong pembaharuan misioner yang berkelanjutan. Dalam ensiklik ini, saya ingin masuk ke dalam dialog dengan semua orang tentang rumah kita bersama. Pada tahun 1971, 8 tahun setelah Pacem in Terris, Paus Paulus VI merujuk kepada masalah ekologi sebagai akibat tragis dari aktivitas manusia yang tak terkendali. Karena eksploitasi alam sembarangan, manusia menimbulkan risiko menghancurkannya, dan pada gilirannya ia sendiri menjadi korban degradasi ini. Ia telah berbicara juga kepada organisasi pangan dan pertanian dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemungkinan bencana ekologis nyata yang diakibatkan oleh pengaruh peradaban industri, dan menekankan kebutuhan mendesak akan perubahan radikal dalam perilaku umat manusia karena kemajuan ilmiah yang sangat luar biasa, kemampuan teknis yang sangat menakjubkan, pertumbuhan ekonomi yang sangat mencengangkan, bila tidak disertai dengan perkembangan sosial dan moral otentik, akhirnya akan berbalik melawan manusia. Demikianlah yang bisa saya kutipkan untuk novena yang kedua ini, bisa menjadi bahan renungan dan doa kita pada novena hari kedua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi pembawa damai, bukan hanya bagi di antara kami umat manusia, tetapi juga bagi alam semesta dan seisinya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dimampukan untuk senantiasa mendengarkan bisikannya yang mengarahkan kami kepada kebaikan, kelemah lembutan untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama kami, agar tetap menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hidup kami, perbaharilah seluruh muka bumi, jadikanlah segala sesuatu baru, terutama hati kami, pikiran kami, hidup kami, perilaku dan tindakan kami yang semakin selaras dengan kehendak-Mu yang menciptakan alam semesta ini baik adanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Semoga para sahabat peradaban kasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Ratu surga bersuka citalah, haleluya.
sebab ia yang telah kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.